Hai, bertemu lagi dalam episod baru Adrenaline. Hari ini kita nak pergi ke tempat yang lebih tinggi, iaitu sukan mendaki tembok tiruan ataupun wall climbing. Nama saya Muhammad Al-Hakim bin Ibrahim. Saya instruktor di Taman Cabaran Putrajaya. Taman Cabaran Putrajaya adalah taman yang paling besar sekali dekat Asia untuk wall climbing. Okay, ini facilities yang kita ada. Okay, wall climbing di Taman Cabaran Putrajaya kita terbahagi kepada banyak kategori. Kategori yang pertama yang di sini kita panggil wall climbing, bouldering. Bouldering adalah memanjat tanpa menggunakan tali, dan ketinggian yang paling tinggi kita boleh climb setinggi 5 meter. Okay, so untuk climbing kita memerlukan pole-pole yang ada ni lah. Okay, ini semua kita panggil pole. Pole dia ada banyak kategori. Yang sedap, yang agak sedap untuk dipegang, kita panggil hole ni jab. Okay, so dia punya grip lagi sedap. And kalau yang bulat-bulat macam ni, kita panggil dia sloper. Okay, sloper dia agak susah sikit nak pegang lah. Okay, okay, ini kita panggil volume. Volume ni untuk extend bentuk wall lah. Okay, untuk jadi lagi mencabar dalam sukan ni. Okay, untuk bahagian ni ialah bahagian top rope area. Okay, top rope maknanya tali yang telah dipasang ke atas. So mereka hanya perlu tahu ikat dan bilik, dan dia dah boleh panjat lah. Top rope selalunya kita guna lebih daripada 6 meter. Di belakang saya ialah wall lead climbing untuk kategori intermediate. Lead climbing adalah berbeza daripada top rope climbing. Top rope climbing tali dah dipasang ke atas. Okay, untuk lead climbing kita perlu pasang clip yang ada dekat wall tu. So kita bawa tali dan clip sampai ke atas. Okey, di belakang saya ni wall speed climbing. Speed climbing adalah memanjat dengan menguji kepantasan diri. Okay, ketinggian wall ni setinggi 14 meter. Okey, di belakang saya adalah expert wall untuk lead climbing. Ketinggian wall ni 20 meter. Okey, dan agak mencabar daripada wall-wall yang lain. Kenapa saya pilih sukan climbing ni? Sukan climbing dia berbeza daripada sukan-sukan lain. Maknanya you kena tunjuk dengan diri you sendiri. Macam sukan lain, kita ada kawan untuk kita tolong, untuk team kita. Dalam sukan climbing ni, you seorang diri. Okay, you yang akan lawan untuk diri you. Okay, dalam wall climbing ni, disiplin yang paling saya minat adalah bouldering. Bouldering dia macam, dia more to art lah. Dia banyak style, dia banyak move-move yang orang cakap best lah, compare with kategori-kategori yang lain lah. Okay, sukan ni memang berisiko tinggi, tapi dengan cara yang betul kita dapat handle risiko-risiko yang ada. Contohnya macam kita dah pergi ke kelas apa semua, so dia akan ajar cara-cara yang betul untuk climbing ni. Okay, cabaran untuk majukan sukan ni banyak in terms of sponsorship. Macam kita nak kena hantar atlet kita keluar negara untuk diorang lagi maju dalam sukan ni. Okay, so kita memerlukan banyak sponsor dan juga banyak bantuan lah daripada government untuk kita hantar atlet-atlet kita keluar. Halangan utama untuk kita hantar atlet kita keluar adalah halangan daripada persatuan mendaki sendiri lah. Persatuan mendaki sendiri tak bagi full support untuk sukan ni lah sebenarnya. Untuk apa yang kita dah buat so far this year, kita dah try untuk dapatkan sponsor-sponsor daripada swasta seperti Rock Art, seperti Mountain Hardware. So diorang ada tolong kita untuk hantar atlet kita ke World Championship tahun ni. Sebagai seorang atlet, saya dah berpuas hati dengan apa yang saya dah ada selama 12 tahun ni dalam sukan ni, dan pernah mewakili negara semua. And sekarang saya banyak ke untuk keluarkan atlet-atlet baru. Okay, untuk melatih atlet-atlet baru untuk mencabar di peringkat antarabangsa. Injury macam diri saya sendiri, saya pernah sprain ankle, macam lebam-lebam tu dah biasa lah. Selalunya kalau kita climb ni, kita banyak kadang-kadang terlanggar wall lah, terlanggar hole lah. Tu yang selalunya yang akan lebam, bercalar, semua tu dah normal lah.
Harapan saya dalam sukan ni, saya nak ada atlet-atlet Malaysia yang dapat at least top 10 dalam World Cup, World Series, dan untuk atlet-atlet yang baru tu, kita harap dia orang rajin berusaha. Okay, sebab sukan ni sebenarnya dah lama kat Malaysia. So kita nak ada yang bersinar. Baiklah, kalau tadi anda dah tengok Ian menaiki tembok tiruan, dan sekarang ni kita berada di Gua Damai untuk mencuba perkara yang sebenarnya, iaitu rock climbing. Kalau anda boleh lihat, memang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat mencabar, dan saya pun sebenarnya pelik kenapa saya yang kena buat ni tapi Ian buat tembok tiruan. Jadi kalau kita nak tahu saya boleh buat ke tak, jom ikut saya naik atas. Laluan ni adalah lebih senang daripada yang pertama. Mungkin sebab ini kali kedua saya naik. Fun, memang seronok. Dan yang penting sekali, macam saya cakap, saya lagi hebat dari Ian. Yes! Baiklah, selesai saja aktiviti rock climbing tadi. Sekarang saya berada di sebuah kedai pro shop Verticale, di mana pemiliknya berada di dalam untuk menceritakan lebih lanjut lagi tentang sukan rock climbing. Jom. Hello. Okay. Ini adalah Alif, salah seorang pemilik pro shop Verticale. Ya, betul. Right? Okay, kita nak tanya, dah berapa lama pro shop ni dibuka? Dalam lingkungan 6 bulan macam tu. Memang kita dibuka untuk orang-orang yang baru nak start climb. So kita ada banyak-banyak barang yang ada kat sini. Betul-betul rock climbing lah. Okay, tadi semua dah lihat saya buat aktiviti rock climbing, dan kalau anda boleh lihat memang ramai sebenarnya yang menyertai sukan ni. Jadi boleh anda tolong cerita sikit macam mana respon peminat tempatan terhadap sukan rock climbing? Okay, dari dulu lagi memang dah ada segelintir orang dah mencuri sukan ni dekat Malaysia. And sejak kebelakang ni semakin ramai. Siapa tak tahu, mungkin ada orang, dia orang semua dah macam nak mengamalkan kehidupan yang lebih sihat ke. Baiklah, kalau anda nak tahu, Alif ni sebenarnya dulu seorang eksekutif yang bekerja 9 pagi sampai 5 petang, kan? Lepas tu tiba-tiba satu hari nak buat keputusan untuk meninggalkan kerja lama dan mencubukan diri dalam bidang ni sepenuhnya, full time. Jadi boleh cerita sikit macam mana transisi tu dan apa sebenarnya membuatkan you begitu berani untuk cuba? Transisi dia memang agak pelik sikit lah. Siapa dulu kena bangun pukul 5, pakai baju, suit tak dapat dalam pagi. pakai kemeja, pakai seluar kemas sikit, everything. Terus, tapi sekarang ni, pakai sok. Pakai untuk yang untuk keluar kerja bawah matahari. Rasa tak macam ada perasaan takut ke, macam benda ni menjadi ke, tak boleh menjadi ke? Oh, perasaan takut tu memang setiap ada. Tapi saya rasa dalam kehidupan ni macam climbing jugalah. Untuk mencapai mencapai sukses ataupun kejayaan, seseorang tu kena ambil risiko juga. Untuk Alif sendiri, dah berapa lama terlibat dalam aktiviti ataupun sukan rock climbing ni? Saya mula start dalam 5 ke 6 tahun yang lalu lah. Tapi bukan all the way lah, kadang-kadang kerja off and on lah. Tapi still berkekal dalam sukan ni
sejak ya, saya rasa sejak 6 tahun dulu. Siapa yang ajak, who was the first person yang ajak you untuk try sukan ni? Oh, itu actually saya kes pelik sikit. Saya tak ada orang yang ajak. Dulu saya student. And student saya naik basikal daripada kampus saya kepada tempat kerja saya masa saya student dulu. Tiba-tiba time tu ada wall kat tengah-tengah perjalanan. So singgah sekejap, try sekejap, terus melekat. Baiklah, kepada sesiapa yang berminat untuk mencuba sukan rock climbing ni, berdatang ke kedai pro shop Vertica ni untuk mendapatkan peralatan dan juga nasihat kan? Boleh. Okey, dekat mana tu? Prima Sri Gombak di Batu Kes. Jangan lupa datang. Dan itu sahaja aktiviti sukan lasak rock climbing untuk minggu ini. Kita jumpa lagi bersama saya dan Alasha Azwan dalam Adrenaline minggu depan. As everybody thinks skydiving or base jumping is simply just jumping off something, an airplane, a cliff, and falling. And maybe that's what you do in the beginning when you're learning, you fall straight down and get stable. But once you learn how to do that safely, you then start to position your body in different ways where you can start to fly through the sky. And you can really fly a long ways.